Selamat datang ke Live at Thinker. Intro hari minggu ni tak ada sebab Cik, boleh minta tolong tak buat intro dengan outro ini? Aku ada errand, so kena buat. Kalau boleh, terima kasih. Kalau boleh lah, tak boleh lah. Of course lah, tak boleh. Jadi Live at Thinker minggu ni kita ada, minggu ni agak meriah. Kita ada cerita pasal filem-filem yang membuatkan budak-budak tinker merembes basah. Tu ada. And then kita ada, kita baru discover the power of senyuman bila kau main benda ni. Serius, tak tipu. Kau kena tengok. And then kita ada sembang. Apa lagi ya? Kita, masuk tu. Lupa. Aku cakap aku tak nak buat intro kan? Anyway, shout out 57K District. Baju ni release hari Isnin. Go check them out. Anyway, ni bukan intro tau. Aku tak nak buat intro, Ben. Kita dah macam tanda-tanda akhir zaman. Dajjal muncul tau, Mak? Tak, Dajjal ini, bermata satu. Kalau Professor X nampak ni, dia tinggalkannya. Dia tak ajak pun. Tak. Masa tu kat Amsterdam, masa pergi dengan Ben, dengan Adli. Kadang kena singa kedai runcit. So, saya macam bosan gila. Saya macam, tu ada yang kan kat kedai gantung yang macam yang gantung yang sampai banyak. Ada Malaysia ke? Nampak. Korang tak buat apa-apa dalam stopkan hal ni? Dah tak nampak. I was alone. Tak tahu pun dia beli tu. Post pro. Legit alien. Wait, Frozen macam tu lah. Macam mana? Apa? Tak, aku sekarang aku Ultraman. Ultraman Mama. No one can tell what you looking at or like what kind of reaction you giving. Actually, I'm looking at you and judging you. Dajjal lah. Bukan, macam Dajjal. Dajjal tu macam kita percaya bila nak akhir zaman. Wow, letak kat kain. Bila nak apocalypse, akan ada muncul macam satu Dajjal makhluk ni. Manusia kan, tapi dia bermata satu. Dia bukanlah macam ni, Jess. Dia macam mungkin dia buta sebelah ke. Dia datang untuk memecah belahkan umat Islam. Umat lain? Dia pecah ke umat Islam dulu kot, Aisyah. Okey lah, Star Soul, so dah lah lah. Kau pakai, kau pakai? Cyclops. Tapi kalau buka juling kan, betul kan? Tak juling lagi lah. Kajar tengok dah. Okey, Adib. Apa pendapat kau dengan yang Kishik? Tak, tapi boleh jadi kat cakap ambut yang diturunkan sini. Cuma dia orang lain. Adib support dengan Nazrin. Yelah, kena ayah pakai, tak nak bagi kau pula pakai. Kau macam tak kena lah. That's why. Awe, what? Tak, tapi thanks though. Mana Mat? Mat ada tu. Mat ada hujung. Kau laju dia. Mat tengok Mat. Apa Aziz jual sini awang? Pakai pakai Ben. Aziz jual sini awang weh. Aziz dah. Standing. Movie apa yang buat kau nangis paling? Kobo ni? A Star Is Born. Tak tahulah, aku rasa cerita tu macam tak boleh tu. Relate dengan kau lah? Taklah relate saya. Habis adalah bila part sedih tu aku macam nangis yang merintih macam gitu tu. Yang teruk punya nangis tau. Aku ada perspektif. Kenapa aku nangis tengok cerita family movie tapi tak nangis tengok cerita cinta? Sama lah. Family lagi ni tu. Cerita love aku tak pernah nangis. Love family je aku nangis. Sebab korang lelaki kot. Korang rasa tak ada sentimental yang teruk macam perempuan tu? Tak ada. Okay. I benda-benda yang nangis cerita macam family related ataupun animation kartun macam The Good Dinosaur. Pernah tengok Good Dinosaur? Oh, Good Dinosaur sedih tu. Sedih? Aku Toy Story 3 tu. Weh, sama. Ending, Toy Story 3. Ending. Toy Story 3. 3 tu because... Andy dah besar kan? Tak, satu kau dah kecil. Kita dah kecil tengok. Because we watch Toy Story 1 with kita kecil. So, somehow we grew with that movie tau. So, somehow we know... Dia ada sentimental value bila kita tengok benda tu. Macam mainan kita. Man, cerita yang sedih sampai sekarang. Walaupun cerita tu dah lama. Pursuit of Happiness. Yeah. Oh, cerita sedih. Teruk. Banyak dua movie sedih. Weh, tak boleh tu. Itu macam pengorbanan bapak tau. Kan, teringat kan macam mana. Ni yang part yang masa dia tidur dalam toilet dengan anak dia tu. Yang ada janitor tutup pintu tu aku nangis tu. Cerita yang kena yang you tengok, you nangis. Cerita yang ada part sedih memang semua akan terus nangis. Tadi tengok America Got Talent boleh nangis. Tapi sama nangis tu America Got Talent. Of course Hindustan. Listen lah, tapi aku cakap bigger main prim key di one in one. Mak bapak dia tak approve cinta dia. Ada relate lah. Relate dengan lah. Relate lah.
Rahsia. My sister's keeper. Aku dengar tiga kali aku nangis. Sebab kakak dia ada cancer. So dia anak kedua. So parents dia gunakan dia punya bone marrow untuk kajian, untuk macam cure kakak dia. I ingat yang I nangis Hachiko. Cerita binatang-binatang. Macam Marley and Me tu. Marley and Me pun I nangis teruk. Tapi Hachiko yang nangis lagi teruk. Bila dia lama-lama kan, dia ada, dia tunjuk scene yang dia makin tua, makin tua, makin tua, makin tua. Dan dia still kat situ. Tu macam nangis teruk. Movie paling nangis. Movie paling nangis. Exorcism of Emily Rose. Okay, dua alam. Sebab dia sedih. Inside Out. Aku menangis bila part yang macam dia sangat relatable. Dia relatable sebab masa muda, betul lah, masa muda engkau ada a few emotions. Lepas tu bila kau besar, kau kena gabungkan and everything is so confusing. So dia buat aku menangis sebab the fact that macam aku kena membesar. The fact that selebriti tu dua alam lah. Sedih. Dia cakap kalau anak kau gemuk, nanti nanti mesti kau kena ejek. Anak aku kena ejek Mega Mall. Mega Mall. Megawati yang nak kepada siapa? Okay, so sekarang orang tengah berangan nak bagi nama anak apa. Nama anak apa? Yeah, Yaya so, apa tadi? Yaya nak bagi nama klasik lah. Macam Kalsum, Seroja. Tak boleh tu. Kalau Kalsum rosak macam ni, macam mana tu? Tu lah dia asli. Alam. Drop brand sendiri. Drop brand. Ni discuss pasal anak kani. Nama Aisyah Azara. Macam ni boleh bagi tahu ke ni? Boleh nama. Okey boleh. Masa you fikir dah lama ke macam dah bersalin baru macam fikir nama? Masa tengah pregnant. Okay. Oh, so maksudnya kita kena panggil kalau daripada it's better to dah ada nama tu, sudah perut you panggil nama tu. Oh. It's a doa as well. Kalau nama tu dah nama baik kan. Pasal nama nak apa? Halimatul Saudiyah. Oh, klasik ah. Kalau lelaki, kalau lelaki? Kalau lelaki mungkin nama jantan. Nama jantan. Kau ingat dia lembu ke apa? Nama-nama yang macam jantan-jantan ke ataupun nama dia jantan? Memang ada nama jantan tu. Orang ramai dah pakai kasih. Atuk moyang dulu ada nama jantan. Nama jantan ni. Ada atuk dulu lah. Kalau kau ada anak lelaki lagi nama jantan, aku pukul kau. Tapi sekarang kalau kau buat, kena bahan takut. Kena bahan aku. Ibrahim. Ibrahim. Kita kena guna balik nama-nama orang dulu yang tak diguna sekarang. Ibrahim lagi? Siapa lagi macam Muhammad Al-Fatih, Sultan Al-Fatih, Arabi name lah. Lepas tu siapa lagi? Salahuddin Al-Ayubi, Sandra Adair. Nama tokoh lah, tokoh. Nama tokoh, ya. Unless tak ada kekangan daripada ni lah, daripada orang rumah lah. Rumah tu dah ada ke? Tak ada. Orang rumah tu dah ada ke? Belum. Menjual. Tak menjual lah pun. Kalau ada orang nak dekat you kan, kalau you tak nak dekat dia, macam mana you reject? I just cakap je lah. Sorry, kita tak ada sepahaman. Ada sepakat, itu. Ouch. There's no sparks between us anymore. Kau dah biasa dapat itu dulu. Tak, maksud dia kalau ada orang nak. Oh, kau biasa dapat alasan tu. Tapi actually true lah. If there's no sparks, then it's going nowhere, man. Yes. If you try to light it up, tapi it's not going anywhere kalau tak ada sparks. Tak ada paksa tu. Tak ada paksa. So kalau orang tak nak. Benda yang kau tak ada paksa sekarang ni adalah baju Yaya. Aku tak tahulah macam mana. Sampai tadi cari dia di atas ni. Klasik. Kalsum tu saya pakai. Klasik. Aku sumpah baru perasa. Aku ingat kan dia tengah pegang power bank tu. Apa pun. Sumpah tu. Aku baru perasa. Jangan lipas ni. Cepat lah. Hey, by the way, check out design baru, rutin KL, the ordinary salary man. Kau mesti boleh relate kan? Aku tak makan gaji, aku bos. Kan, kita orang kebak kesian lah. Aku tak, tapi aku masyarakat. Nama elok lagi dipercayai ramai. Banyak sikit. Dia dah sold out ni dah. Sold out, bodoh. Rapi. Dah sold out? Habis cakap, kata kau lah, bodoh. Nak sold out, limited quantity. Cepat DM. So, transaksi? Sekarang ni kau pergi tak? Transaksi paling berjaya. Paling. Saya idol kan diorang. Banyak ni, nak. Kan. Tak, tapi sebenarnya sokongan kawan-kawan. Alah, ayat-ayat politician kan. Menyampak. Pucuk bangka dia sokongan kawan-kawan lah. So, lepas ni dengan siapa? Dia kalau boleh nak kawan-kawan dulu lah. Korang rasa kalau kita orang, semua brand-brand ni, Asli, Rutin, Transaksi, Alter Culture, 57K District, Homicide, ramai eh. Kita orang buat pop-up, korang datang tak? Kena datang. Taklah, kita tanya dulu. Macam kita buka satu hari dekat satu tempat ni. Contoh macam kita pergi mana-mana kedai. Satu hari ada pop-up. Korang datang tak? Kau beli tak? Tapi orang datang mungkin sebab kau rasa. Apa hal? Sekarang ni aku tak ada sebut apa-apa brand aku tak ada pun.
Eh, tapi ni design ni Haris lukis sendiri tau. Kalau ada masa nanti aku tunjuk buku. So target kau tahun depan KL Fashion Week kan ni? Hari ni dia extra effort sikit sebab dengan cerita our Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad akan turun and sign lah. Apa kita kat mana sekarang ni? Kita tak tahu. Sebenarnya kita kat event somehow apa, dia macam expo eh. Macam start expo kan. Exhibition. Dengan cerita banyak barang-barang eksklusif macam contohnya Thor punya real yang guna dalam movie mungkin ada kat sini kan? Ke aku tak tahu. Betul lah. Okay. Ada hammer dia, baju dia yang dia orang pakai. Dalam dia kena weh. Itu jangan kena. Anggap brosyur. Yang tak minat Marvel mungkin tak sebab apalah. Bagi fan Marvel pun tak sebab apa sebab dia orang tak boleh masuk event ni. Apa tu? Foto. Nampaknya kita ada kota-kota Iron Man. Boleh ambil ke? Ya? Alright, thank you. Gila. Ada orang buat pengumuman ketibaan dia. Wow. Yang tu mata tu cing. Ayo foto foto. Kepada mereka yang baru nak tulis komen tu yang katanya ni konten bayar tak. Jika konten bayar ni maksudnya konten kita gedik-gedik nak pergi tu. Baguslah kali ni Marvel sedar. Better bagi dekat kita orang yang memang appreciate benda-benda macam ni. You know? Okay. Macam bagi kat Adli kau tahu tak? Sudahnya dekat dalam rumah dia simpan dalam store ke? Kata itu orang. Baik bagi kita. Akik ni pun sebab kena paksa je dah sana sini kalau tak. Lagi satu disclaimer ni bukan konten berbayar. Ini memang konten ikhlas sebab kita orang batak benda-benda macam ni. Lepas tu event ni kan berhibesya sebab event ini dirasmikan oleh PM. Dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir, bye. Kita orang dapat duduk depan, bye. Duduk depan sini. Duduk sikit depan dia sikit. Tak ada. Super batak, bodoh pun. Kau pakai main ni, Sup? Dekat Tinker tu kan. Tak nak ke nanti? Ya. Sebab Haikal jadi Iron Man tu. Haikal. Dia tukar-tukar. Dengar ni. Sumpah dia tukar-tukar. Benedict Cumberbatch. Tinggi gak dia? Macam apa? Stan. Hi Stan. Okay, itulah dia tour yang mereka yang datang mungkin dapat ni. Ni untuk budak-budak tapi orang besar pun boleh ikut sebab nanti lah sekali korang dapat boleh redeem badge. Korang boleh dapat badge macam ni. Tadaaa. Okay, itu saja. Kita patut thank you kepada Stanley. Yes. Sebab tanpa Stanley tak adalah exhibition ni. Thank you so much Marvel Malaysia dan juga Disney Malaysia. Ya, bagi invitation dekat kita orang. So lepas ni kalau ada barang-barang rare tu bagilah kat aku, band ke Mawa. Dia dah dapat tak ya? Tak ya, aku. Aku yang Disney, aku Disney. Dia dah dapat. Waldi tiba atas sini tu. Tiba tu lah datang sini. Ya tu. Aku dah suruh diet kan. Hah? Kau datang ni? Come on bro. Aku pergi sekolah rendah, sekolah ni. Apa yang buat kau nak pergi compilation? It's hypocrite bila dia reply. Everyone is hypocrite. Mak apa tu macam tu lah. Itu yang buat aku lagi, dia nak aku music dia keras aku tu. Dekat shooter pun dah habis. So ya, inilah proses rakaman. Inilah proses korek fizikal. So episode, coming episode ni kita ada no. Macam korang minta. So channel ni is very simple show. Tapi dia punya gist of the whole show is like macam, you know, kau tengok balik, ni kenangan, teringat the back story behind siapa-siapa aku punya kias untuk korek fizikal punya. Yelah, the back story of benda yang related music. Nak start kat mana tu? Kau nak menggali kat mana tu? Drone bagi tahu kan? Itu adalah turning point aku dalam melihat secara keseluruhan penulisan lagu, direction, whatever sebab definisi cool ni. Tapi tu lah, mak aku pernah tengok. Kenapa hal kau mampuan bogel pada TV? Itu lah. Saya nak beli dua-dua yang sekali ya.
Aku tak boleh. Satu tu bila orang puji lirik aku, aku macam bangga gila. So aku try so hard untuk release lirik yang untuk masuk dalam lagu aku. Ini lah content rock and roll lah DC. Masa live acting tu korang nampak aku macam orang tak DC. But yeah, do check out Korek Physical sebab jangan check out Korek Physical sebab aku nak maintain Korek Physical sebagai show buatan tiga studio yang paling rendah view. Jangan tengok. Tolong jangan tengok. Alah, kami kushikan bingung tapi sebenarnya aku tak sedih pun. Cuma sebab masa tu tengah hype gila, orang cakap cerita tu sedih. So aku macam paksa diri aku untuk nangis. Dengan lagi satu yang baru-baru ni. Oh yes, yang macam showman tu kan. Ah, benda tu. Itu pun sama ke cakap aku Shiga Bigam tu. Aku macam masa tu macam orang macam, oh sedih ni cerita ni, sedih ni cerita ni. Aku sebenarnya tak boleh. Aku cubalah untuk nangis. Aku sebenarnya tak boleh kalau macam orang cakap, aku tak dengar kalau orang kata sedih, aku akan cari part sedih tu mana. Tapi aku tak jumpa, tapi aku nak join dia punya crowd tu juga. So aku akan try nangis lah. Tak ada satu cerita pun lah yang you betul-betul macam tak. So semua basically cerita-cerita yang aku tengok, orang cakap lah sedih, so aku try tengok dan cari mana part sedih. Tapi tak ada part sedih dan aku paksa diri aku untuk nangis. Tapi sebenarnya sedih tak semestinya menangis. Dia rasa macam wish sedih siang. Dia macam wish tersentuh lah benda tu. Ada je. Aku mostly banyak cerita Hindustan, yes. Baju Rangi Baik. Korea. Habiskan dulu. Okey, tu je. Yang masa kita budak-budak dulu, selepas sekolah menengah tu, yang ada yang hype gila, ada dua cerita. Otomi My Heart kot, ya. Aku nangis cerita Otomi My Heart. Okey, itu cerita Korea yang boleh buat nangis. Yang sekarang ni tak. Sekarang ni cerita cinta-cinta je. Okey, apa Hindustan tu? Okey, dia macam mostly. Apa baju lagi ada lagi? Hindustan lah. Tapi ada satu cerita yang bagi aku, dia betul-betul bagi semangat lah. Tapi dalam masa yang sama dia sedih. Pursuit of Happiness. Yeah. Pas, kau pas? Dah main nama. Aku gelak sampai nangis. Kalau cerita sedih, usually aku tak cerita Melayu lah. So Melayu boleh relate dengan kita. Pulang kot. Aku siap tengok dengan wife aku, aku duduk belakang-belakang. Tak lagi tengok wife aku tengok aku yang menyipit air mata. Ego lah lelaki. Banyak sangat dua movie yang tengok. Kita nonton cerita movie ke yang buat you nangis tersiksa? Sebab terlalu banyak asyik nangis. Cerita apa yang kalau pasal mak bapak? Kalau you cakap pasal Korea, maybe I ingat yang pasal yang bapak dia cacat tu. Miracle. Miracle in the Cell number 7. Yang tu. Kalau orang putih, Avengers nangis juga lah. Tapi tak terisak-isak lah. Dia macam terbuku, lepas tu dia macam macam tu. Yaya apa? Southpaw dengan boxing tu? Dengan The Notebook. Southpaw yang nangis teruk gila kak. Kenapa? Sebab you nak jadi boxer lah? Tak lah. Sebab masa bini dia mati tu kot. I can't remember. Berlakon power gila. Jack Gyllenhaal kan? Haa, Jack Gyllenhaal. Okay, aku ni sampai sekarang, kalau aku tengok kak kan, aku akan nangis. Cerita ampat. Macam ada seorang OKU ni. Bukan, dia macam OKU tak ada kaki. Lepas tu dia main chess, lepas tu dia menang. Tak, aku tengok. Porno tak kira tau. Sampai sekarang aku macam ingat cerita tu. Itu first cerita aku tengok aku menangis. Melayu ke apa? Orang putih lah. Adakah orang Melayu main chess tu? Sila bash Dahlia. Sila bash. Tak. Bash. Orang Melayu kena maji lah. Tak chill lah. Tenang. Sikit. Weh, asal dia tak nak duduk? Sebab you kena absorb the motion. You dah betul dah, cuma you tak absorb the bag. What do you mean absorb? Okay, ada yang mungkin boleh dia buat lah. Ush, ush. Korang boleh nampak. Ush, jap. Tu senyum. Haa, kena senyum. Ha, tu cakap you lawan. Jangan lawan. Ikut. Lawan apa? You kena absorb bola the motion. Bola tu ikut dia. Almost wait. Sikit. Senyum. Ah. Sebab ni memang main senyum lah. Okay. Mari kita senyum. Tak, bukan. Bila I senyum tadi, dia jadi. Ikhlas hati. Lama meditation dia. Sikit lagi. Ada 5% tak ikhlas tu. Ada 5% tak ikhlas tu. Ikhlas tak ikhlas tu. Lagi tak dapat, tak ada give me a video.
Sikit lagi. Boleh. Oh my god, yay! Yeah. Oh my god, yay! Yeah. Wey, benda ni sakulah! Yes, itulah tadilah vetting ke minggu ni. Anyway, besok kalau korang tak ada buat apa-apa, pergi turun Kahat WIP punya launch dekat Malaysia. I think dia opening dekat Malaysia besok dekat Sun Crossover Concept Store Sunway Pyramid. Dia akan release t-shirt ni. Tengok belakang dia cool. From Detroit to Kuala Lumpur. So, t-shirt ni dia release I think in conjunction to the opening of Kahat WIP dekat Malaysia. So, go. I think aku personally rasa this is bangga sikit lah sebab the design is all by Kahat dekat US and they did it for the opening of the shop kat sini lah. So anyway, shout out to Jam. Thank you for team early. And apa ni? Tak dijual.